Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada. Bagi yang berada di Indonesia maupun mancanegara pada hari ini hari apa ibu? Rebu. Tanggal 9 rong bulan November 2020. Saya ada tamu dari Kediri. Katanya sakit mata ya, dereng ngiro macam-macam wis tuwek. Umur sudah songo penyakit enek-enek. Yuk ceritanya dia yuk kok tak belum dengar orang ngeroy. Dia namun tiba tak niku. Tiba terus. Gak tiba. Kalau urutnya saya kemang-kemang niku, pasti saat awak niku nanti ni tuan bot terus nanti seminggu kalau pesan tanggal dokter spesialis mata, nanti betul nopo-nopo. Gak apa-apa terus. Gak terus. Pantau tu seminggu malah kontrol malah ni betul nopo-nopo. Terus. Terus suka ni resep anu nopo niku kan pesan tanggal dokter spesialis saraf ini betul nopo-nopo. Tapi empat yang datang. Terus bincang aku ni, bincang kemesnya aku tak kontrol malam cepat. Eh, muka-muka ditangi dokter ahli waras, tangi dokter spesialis. Tapi coba pemirsa ini mau saya eksekusi, saya totok saraf mata biar kembali normal. Jeneng siapa yuk? Suratu. Tadi bilang ya pemirsa ya, bukannya berat, bukan matanya berat karena sarafnya terganggu. Oleh karena itu perlu dinormalisasi saraf mata. Halo pemirsa, tekniknya seperti ini menggunakan apa ke jenisnya? Milk lancer putih warnanya. Ya. Demen mas, enak panasnya enggak mas? Asli tak adem tanggung di kelanet. Radian lain-lain tidak ada. Halo pemirsa, tekniknya seperti ini ya. Bagian alis mata ini dieksekusi seperti ini. Siapapun bisa menggunakan teknik yang sama agar matanya menjadi cerah dan normal. Tapi bagi mbah-mbah yang sudah umur 6-9 tahun membutuhkan waktu yang agak lama. Bariki yuk, ngawih jus wortel ya. Terus mripate digumbang banyu putih. Nesok banyu mencit, nesok dia wudhu. Bisa menjadi normal kembali. Itu yang musyola teman-teman. Masjid itu jadi yuk. Karena pemirsa tekan seperti ini ya. Tarik ke pelipis ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini bagian pelipis pas kenceng. Ini ada seperti ada lubang yang kecil kan. Jempol dimasukkan pemirsa ya. Di anmo seperti ini. Diputar-putar searah jarum jam. Teknik ini sangat praktis, mudah dan meriah, murah tanpa biaya. Kemudian ini pemirsa ini di jarum kuping ini ada seperti lubang kecil ya. Ini apa jenengnya ini? Telunjuk. Dikasih milk cancer atau hand body. Juga dengan teknik yang sama ditotok seperti ini atau jempol tarik ke bawah. Kemudian bagian bawah kelopak mata dieksekusi ditarik ke belakang. Kemudian di bawah alis tarik ces normal dalam tempo yang sesingkat klek. Nggih, barang. Melon ya? Ya. Piye yo? Nggih, rada cerah ampun. Utuh. Wis jene akeh. Sekarang yang sini yo. Wis jadi eksekusi bagian yang kanan ben ogak meri. Meri nesu nggowo sing dulure lanang dulure wedok kok gak ditumbien nesu. Ben gak nesu pemirsa saya mripate kerja nesu dengan teknik yang sama diwesek seperti ini. Tarik ke sini. Sama dengan teknik yang sama. Dianmu seperti ini pelipisnya. Teknik menekannya secukupnya aja pemirsa ya, jangan keras-keras.
ini bagian kuping tarik ke bawah. Ben ogak loro dikasih hand body atau merek riansa. Lo dikira di setrum, gak ada setrum sini, gak ada, boleh dicek. Mas, aku gak setrum gak mas? Gak lah. Asli lo. Bukan apa? Lo dikira di setrum, wah magic, magic, gak ada magic-magican. Ini teknik menurut saya, teknik. Dan tidak menggunakan demit, misalnya dikira demit orang. Kalau dalam demit ya apa? Demit itu wajib ibadah. Jin dan manusia wajibnya beribadah menyembah kepada Allah. Titik. Ora peduli dimiti gendeng utung yo. Pokoke papan ngaji titik wis. Kemudian bagian guru misalnya setelah ini dieksekusi ya ta. Ini dieksekusi. Sekarang bagian guru banyak bahasa saja. Ya ini pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengobatan mata seperti ini bisa dirukyah berkali-kali atau dipijat bagian yang tertentu ya, tertentu ini salap-salap yang menuju ke kepala dieksekusi seperti ini ya, yang kepala ya. Biar peredaran darah yang di kepala menjadi normal termasuk yang ada di daerah mata. Dan tengkuk ini apa jenis yang ini? Punggung bagian atas. Aduh. Sembuh pokoknya ngunduh loh. Ini ditekan menurut saya, ditekan seperti ini. Saya cukupnya. Oke, kemudian bagian pundak yang dieksekusi seperti ini. Setelah cukup bagian kepala yang dieksekusi. Ini tekniknya seperti ini. Ting-ting-ting-ting. Nah, waras ini. Waras dalam tempo yang saya singkat-singkat. Jawabannya bismillahirrahmanirrahim. Bik menawa yo ana lebono apa-apa yo bangsaning demit lewat yang mripat panjenengan. Dan digawe jeneng abang jeneng sengkolo lah teknike wong Jawa yo. Didungoni donga slamet apa donga waras. Wis ngene yo tak dungani slamet karo tak dungani waras. Ini teknik masas. Di bagian tengkuk yang ada di sekitar apa gulu ditekan-tekan secukupnya atau ditotok saraf tetap ada ting 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 tes sedot sedot hirup hirup hembuskan rasanya yuk kecoh panas kesana ngalah. Halo pemirsa, demikian episode kali ini, kita sampai pada episode berikutnya. Ini doakan dongakno sing tak jaluk kuwi dongakno khusus anak-anakku sing dadi warga PMI TV dan anaknya Mbah Prito, setiap pasien didongakno. Ora usah komentar sing ora usah. Dongakno. Dungo panjenengan bali meneh marang awake panjenengan. Yen iku iki waras sampean dadi waras. Wong Islam kan saling mendoakan to. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam. Fakhayna Rabbana bisalam wa tukina janata daru salam tabarakta Rabbana wa ta'ata zadal jalali wal ikram. Allahumma qawil umurana wa suhi ajisadana wa namil kulubana wa sabit imanana wa aksin a'malana wa basi arzakana wa ilal khari qaribna wa nishari abidna wa qati khawaijana fi dini wa dunia wa akhirah. Inna ta'ala kulli syai'in qadir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Waras kesan ya lah. Ces. Ini nanti guyang banyu masjid atau buku tuju ya. Mungkin ini jus apa lo? Wortel. Ini buku benar. Ini rasanya ini kecoh sama turun gemuk-gemuk paling tombol Gusti Allah. Halo pemirsa, demikian episode kali ini. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga wani-wani. Dokter.